Logic Test. Oke, di sini gua ada Samsung 32 inch dengan kerusakan dia mati total ya. Mati total ini serinya. Ini sebenarnya udah selesai. Masalahnya cukup sepele ya. Di sini Anda cek di bagian power supply. Di bagian power supply sini Anda cek tegangannya di bagian dioda ini ada harusnya ada tegangan sekitar 12 sampai 13 volt. Nah, ini udah ada karena udah aku ganti diodanya. Saya temukan diodanya itu dua ya, dia short semua, konslet. Namun saya nggak pakai dioda yang serinya sama, saya ambil cabutan dari mesin TV tabung. Ya, TV tabung Polytron di jalur B plus itu kan lebih bagus diodanya ya. Nah, ini diodanya. Yang satu saya taruh bawah karena kakinya terlalu pendek. Oke, ini gejalanya mati total, tegangannya nggak ada, udah itu aja buat catatan ya, tapi jangan buat patokan, bisa buat pelajaran juga untuk pengecekan di mana. Nah, ini udah oke, udah oke, udah oke. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oh iya, ini ya lampu indikatornya tadi gak nyala.